Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat Ramadan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hikayat di dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Ahmad Asyakir Al-Khubi, bahwa ada seorang yang bernama Muhammad. Beliau selama hidupnya tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah melaksanakan ibadah. Namun ketika datang bulan Ramadan, beliau selalu mempersiapkan diri, membersihkan diri, memakai pakaian yang terbaik, yang bagus, dan beliau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diceritakan, ada salah satu sahabatnya bermimpi bertemu dengan beliau. Dan ketika itu beliau sudah meninggal, sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam mimpinya, sahabatnya bertanya, "Hei Muhammad, ganjaran apa yang kau dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala?" Apa kata Muhammad? "Alhamdulillah, saya mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena menghormati bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan taubat, dan disitulah saya berusaha untuk memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Sahabat Ramadan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Ramadan yang memang betul kita harapkan, umat Islam harapkan, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan hikmah, kita ternyata harus mampu introspeksi diri bahwa banyak persiapan-persiapan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Persiapan yang pertama tentunya adalah ilmu. Apapun macam ibadah, apapun macam pelaksanaan pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus ada ilmunya. Sholat harus tahu ilmu sholat, zakat harus tahu ilmu zakat, puasa pun harus tahu kita ilmu puasa. Ada rukun puasa, ada yang membatalkan puasa, ada sunah-sunahnya yang kita lakukan dalam ibadah puasa. Ini harus kita ketahui. Jadi seluruh pengamalan ibadah harus ada ilmunya. Tanpa ilmunya, maka kata Ali Hikmah mengatakan, Pakulluman biguri ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang melaksanakan suatu ibadah tanpa ilmunya, maka ditolak dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang hidup kita yang hanya sebentar, maka harus tahu apapun yang kita akan laksanakan yang berupa ibadah, semua harus ada ilmunya. Puasa, dalil dasar hukumnya adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahkan hadis banyak yang menerangkan tentang bagaimana puasa, hikmah, dan lain sebagainya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini ilmu yang harus kita ketahui, bahwa orang puasa itu memang sebuah kewajiban, suatu kewajiban yang datang dari Allah
yang ujungnya adalah la'allakum tattaqun, menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa. Sahabat Ramadan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang kedua adalah persiapan fisik kita. Kita wajib menjaga kesehatan. Kata Nabi, sumu tasihu. Berpuasa engkau pasti engkau akan sehat. Apalagi dalam kondisi seperti ini, adanya wabah virus corona yang mematikan, kita harus hati-hati, kita harus waspada, kita jaga kesehatan kita. Lockdown, stay at home. Nah, itu wajib kita lakukan sehingga kita menjadi manusia-manusia yang betul-betul bahwa puasa itu adalah menjaga dan menjadikan kita sehat. Yang terakhir, persiapan yang terakhir adalah persiapan rohani. Tentunya persiapan ini adalah penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku kupasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ramadan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada pembicaraan Al-Fakir pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir. Yang pertama, paham kita akan ilmu ibadah, ilmu puasa. Yang kedua, persiapan kita adalah persiapan fisik, menjaga kesehatan, dan itu wajib. Sumu tasihu, kata Nabi, berpuasalah engkau akan sehat. Dan ketiga, itu persiapan rohani kita. Mudah-mudahan persiapan ini, amaliah ibadah, amaliah Ramadan yang kita laksanakan dari mulai awal sampai akhir nanti, mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang putih bersih bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.